Greenway Food Station inilah yang paling istimewa. Kebanyakan orang datang sini adalah untuk menjamu selera, yang datang untuk nak membeli belah tidak begitu ramai. Saya rasa begitu. Yang saya akan tunjukkan kepada saudara-saudari semua sekarang adalah sana, Greenway Food Station, yang saya anggap paling istimewa. Ini orang Malaysia juga tak? Orang Malaysia juga. Gerai menjual makanannya memang bersih, cantik, macam di Bangkok kan? Ini makanan Islam. Makanannya macam Bangkok yang bersih. Kios ataupun gerainya juga bersih. Tidak seperti dengan night market katanya. Nah, ini standarnya adalah sama dengan Bangkok. Tengok. Ada macam-macam. Inilah tempat menjual makanan yang paling bersih, paling cantik di Hadjai, yaitu Greenway. Tidak begitu jauh daripada Asian Night Market. Hidangan makanan pun diadakan dengan cara yang cukup cantik. Ini di sini juga sekarang ini lebih banyak makanan Islam berbanding makanan bukan Islam. Kalau dulu banyak sekali makanan bukan orang Islam, makanan bukan halal, tapi sekarang ini sudah bertambah menjadi makanan Islam lebih banyak pada waktu sekarang. Nak jadi macam Asian Night Market juga. Ya. Saya percaya dalam masa tidak berapa lama lagi, di sini juga akan menjadi seperti Asian Night Market, di mana akan dipenuhi dengan penduduk Malaysia juga, seperti dengan Asian Night Market. Ya. Ini bukan Islam, ini bukan Islam. Ini orang Islam. Ini orang Islam. Terpaksa order makanan di sini. Anda boleh naik makan di atas. Di atas sana. No, ada tangga naik ke atas. Sana. Ini adalah tempat makan. Naik ke atas sini. Di atas sana ada kerusi meja. Dan boleh anda duduk di mana-mana sahaja. Ya, ini tengok. Tapi nak makan di bawah pun boleh. Cuma di bawah penuh. Di sini masih ada ruang kosong. Tak begitu ramai lagi. Lebih ramai orang makan di bawah. Dan ini tempat makan makanan di bawah. Kalau tak mau naik ke atas, boleh makan di sini. Juga. Ya. Sana satu lagi tempat makan makanan di bawah. Dia order makanan di sana, datang makan di sini. Setakat ini sahaja tinjauan di Greenway Food Station Hadjai. Kita berjumpa lagi dalam bahagian akan datang. Sekian, wassalam.